Teman-teman, kali ini kita melihat kura-kura. Ini jenis kura-kura apa ya? Kalau ada yang tahu di kolom komentar ya. Ini saya beli di depan sekolahan. Sekolahnya Farid itu. Dulu itu masih kecil. Harganya 20.000. Saya beli tahun 2019. Harganya 20.000 dan dikasih pakan bawaan itu berupa pur ya. Pur ikan itu kecil-kecil. Terus kata mbak-mbaknya penjualnya itu di ini kasih air sedikit saja terus kasih makan sehari 2 kali dikit-dikit aja gitu katanya. Bareng gede gini makannya jadi ikan terus ayam kayak jangkrik, kayak serangga gitu, dia suka makanya. Ini kura-kura jenis apa ya? Ini bisa gede banget gak sih ini? Terus ini doyan sayuran gak ya? Belum tak coba kasih sayuran. Tuh, itu lagi tak kasih makan lele ya. Ini sudah berapa hari disikat badannya dibersihkan. Ini lelenya nih. Lelenya sudah hampir ketelan ya. Ini lele kecil, lele jabangan hasil dari mancing sendiri di kali buat pakan kura-kura tercinta ini. Ini namanya dikasih nama kura-kura gelagah sama Farid ya, karena belinya di depan SD Negeri Gelagah Yogyakarta. Udah hampir ketelan semua tuh palanya lele. Ih, kadang serem juga itu kalau mau dipegang itu bekos. Wah, kayak gitu suaranya. Dulu itu kecil banget. Ini jantan ya, ini yang membedakan ini kalau betina itu nggak ada ininya. Kayak ekor ya, kayak ekor panjangnya. Kalau nggak makanannya itu selang-seling ya, kadang itu pur ikan itu yang ada di yang buat makan ikan nila itu, kadang kasih daging, kadang kasih ikan, daging ayam aja ya yang murah, yang punya aja nggak pernah makan daging sapi soalnya. Ih, bisa nggak weh mangan kui? Udah satos. Aduh, dilepeh naik ini. Koyo endah saya katosen. Cemana? Cemana ora kur gelaga. Saya akan mencoba makan lagi ya. Nanti mungkin akan saya ketok. Karena saya potong itu kepalanya, kasihan. Udah ya, udah kita potong kepalanya nih. Kita kasihnya. Iki loh. Oke. Tuh dia makan loh. Sepertinya dia tuh makan itu kayaknya dipotek-potek gitu. Wah, ini langsung diulu. Gedean ora. Belum anu ya. Tuh. Kayaknya masih kegedean.